Selamat siang, kemudian izin melaporkan pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB. Guna mengantisipasi gangguan kantipas maupun tindak kriminal, tiga anggota Polsek Koya melaksanakan patroli dengan sasaran pertokoan, perbankan maupun objek vital yang lain serta jalur rawan C3. 102 dilaporkan di Jalan Raya Desa Royal Monat 815 Mendung. Demikian dilaporkan dari Polsek Koya. Selamat siang.